بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلي الكبير، إنك أنت العليم الحكيم. Kali ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Betul atau tidak? Hah? Nanti bulan depan bulan apa? Bulan Syaban. Baru ketika setelah itu insyaallah bulan Ramadan. Persiapan sejak sebulan lebih sebelum Ramadan, persiapan ilmu ya. Kalau bagi pedagang ya persiapan modal, tapi di sini persiapan modal ilmu untuk penyegaran kembali, karena telah sekitar 8 atau 7 bulan kita telah melampaui bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ya mungkin ada beberapa hal yang luput dari ingatan kita tentang fikih puasa. Ya, yang sebelumnya Mas Agus Wahyu, ya ini fikih solat lagi atau kita ganti tema? Nah, bilang fikih puasa. Ya, sesuai dengan konteks yang berlaku sebentar lagi kita puasa sebagai penyambutan dan penyegaran ilmu, supaya kita tuh semakin rindu dengan bulan Ramadan. Ya. Fikih puasa di sini kita ambil dari kitab Matan Abi Suja' dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Di sini langsung ya, karena mempersingkat waktu, matannya cukup banyak, takut tidak sampai habis. Kita bilang Al-Qadhi Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah telah berkata, wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya', syarat-syarat wajibnya puasa ada 4 hal. Hafalkan atau perhatikan, syarat-syarat wajibnya puasa ada 4 hal. Antum bedakan syarat wajib dengan kewajiban. Antum bedakan syarat wajib dengan kewajiban atau rukun, itu beda. Syarat wajib itu berarti kapan kok bisa jadi wajib. Ya. Kalau kewajiban yaitu hal yang ada pada puasa itu sendiri. Oke. Okay? Syarat-syarat wajibnya puasa ada 4 hal. Al-Islam, yang pertama harus Islam. Maka orang kalau kafir, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, ateis, atau penyembah setan ya, semua itu kalau puasa atau saum, mereka tidak diterima ibadahnya, dan itu bukan ibadah buat mereka. Ya. Sebagian dari mungkin teman-teman kita ada yang terlalu toleran sehingga ikutan puasa. Ya terserah, tapi pasti tidak diterima itu amalannya. Yakin, ya. Mungkin ada teman-teman sini yang punya teman ya sekantor, satu grup atau gimana. Wah, ada pengen kayak orang-orang muslim puasa, katanya sehat, udah ikutan ah mau orang muslim puasa. Sahur bareng, buka bareng di kantor. Ya, sampai tarawih nanti bareng, ya. Misalnya, sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah puasanya. Bilang itu ke mereka. Maaf, Pak. Sampean puasa walaupun puasa wisol. Puasa wisol apa? Puasa nyambung sampai besok mau makan-makan, yakin deh enggak Allah terima. Kok kamu gitu sih? Enggak toleran kamu. Bukannya enggak toleran, karena ini ibadah khusus umat Islam pada saat kini. Nah, sampean walaupun puasa tidak diterima puasanya. Kapan bisa diterima puasanya? Makanya masuk Islam dulu. Insyaallah terima asal ikhlas. Itu yang pertama Islam. Yang kedua al-bulugh, baligh, nyampe usia atau nyampe umur baligh. Kita sering dengar akil baligh. Nah, ini bulugh, sampai usia. Usia baligh.
Usia baligh dia itu usia ketika dia sudah bisa mendapatkan pahala ataupun dosa. Dari mana kita ketahui sampainya dia usia baligh? Ya, antum juga tahu. Misalnya mimpi basah, nah itu banyak kan kayak gitu. Tapi sebagian orang enggak bisa mimpi basah. Ada beberapa kasus orang enggak pernah mimpi basah. Ya, enggak pernah junub secara natural. Ya. Mungkin enggak? Hah? Mungkin. Yang senyum insyaallah bukan dia. Yang agak serius mukanya muda, jangan-jangan nih. Ya. Gimana nih? Wah, gua disebut nih karakternya. Tenang. Ya. Berarti saya belum balik dong. Enggak, situ udah balik. Buktinya tuh jenggot tuh apa? Nah, jenggot udah tumbuh, berarti udah balik antum. Walaupun belum pernah mimpi basah. Bulu kemaluan sudah tumbuh. Ah, berarti sudah balik. Ya. Atau maaf bagi perempuan ya, ada ciri khas ya. Beberapa bentuk tubuhnya udah berbeda. Nah, ini juga sudah balik. Ya, begitu. Berarti kalau misalnya ada orang belum baligh, puasanya sah atau tidak? Dilihat dari usianya. Bisa jadi kalau dia anak kecil, usia di 7 tahun sampai usia baligh, maka itu insya Allah sah puasa dia. Sebagaimana sah juga sholat dia. Tapi kalau anak usia di bawah 7, walaupun kuat puasa sampai maghrib, maka itu tidak sah puasanya. Oke, beda ya. Antum punya anak usia 8 tahun. Antum suluh beri kerupuk, dia paham gak? Paham. Oke, ini usia tamyiz namanya. Bisa membedakan antara kerupuk dengan klakson. Dengan ketoprak misalnya. Beda tahu dia. Bisa disuruh-suruh. Baik. Tapi udah wajib belum bagi dia? Udah wajib belum? Belum, karena belum balik gitu. Tapi kalau dia puasa atau sholat, sah puasa atau sholatnya. Itu kalau usia anak antum sudah 7 tahun ke atas. 7, 8, 9, 10 ya, kelas 5 SD misalnya. Selama belum balik, kadang-kadang kelas 5 SD laki perempuan bisa aja tuh balik dia. Bisa aja. Udah mengalami mens pertama ya, haid pertama, bisa aja. Nah, itu sudah balik itu namanya. Bukan anak kecil lagi dia. Jadi kalau misalnya anak kita yang perempuan usia 9 tahun kemudian haid, maka wajib baginya, wajib atasnya untuk berpuasa karena dia sudah balik. Tapi kakaknya usia 10 tahun laki-laki belum balik. Udah wajib belum atas dia? Belum wajib. Tapi kalau dia puasa, sah puasanya. Karena udah usia 7 tahun ke atas. Bisa paham bapak-bapak, teman-teman? Teman-teman, ini Masya Allah berkelompok antum ini, Masya Allah. Teman-teman baju hitam, apa paham? Teman perempuan, gak ada yang seperti ini customnya. Ya. Taib, tadi udah Islam, sudah balik. Kemudian al-aql, orang berakal. Lawan dari orang berakal majnun. Majnun lawannya majnun. Oke. Kalau misalnya orang sudah tidak berakal lagi, seperti dia amnesia dan enggak tahu ini apa, enggak tahu itu apa, itu dia wajib enggak puasa? Wajib enggak puasa? Tidak wajib karena akalnya terhijabkan, tertutup akalnya, majnun. Tapi gak enak kalau misalnya ada orang tua kita kayak gitu. Wah, buyut saya majnun. Enggak. Bilang aja buyut saya lupa ingatan. Itu. Yang seperti ini tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib puasa. Yang seperti ini kalau akalnya hilang, sudah gak bisa ingat apa-apa. Ini puasa gak wajib. Sholat juga gak wajib. Tapi kalau kita bilang gila itu gak enak gitu. Bagaimana kalau orang ini gila tapi emang gila? Gila beneran gitu. Gila majnun, bukan gila dilaga-lagain gila. Ya.
misalnya konser metal, ya penontonnya pada muter-muterin rambut, itu kan gila tuh. Nah, apakah ketika mereka lagi gila gitu tidak wajib puasa? Wajib puasa. Tidak wajib sholat? Wajib sholat. Jadi gila di sini bukan gila-gila buatan atau orang pura-pura gila, ya kayak di jalanan yang enggak pakai celana misalnya, diajak ngobrol nyambung, tapi mau nyari sensasi aja yang seperti ini, ya tetap wajib atasnya sholat puasa. Ya, jadi yang gila yang maksud tertutup akalnya, begitu. Atau teman kita misalnya ada yang berprestasi tinggi di kantornya, kemudian mendapatkan ya penghargaan dari perusahaan dan bonus. Yang tadi gajinya 7 juta sekarang jadi ditambah misalnya bonusnya 4 juta jadi 11 juta. Teman-temannya bilang, gila lu. Nah, apakah ketika setelah dibilang gila itu dia boleh tidak sholat? Enggak, ini gila, gila sebutan ya. Jadi pada gila pada hakikatnya. Wal qudratu 'ala shaum, dan mampu berpuasa. Nah, urusan mampu ini enggak bisa kita bilang itu terserah saya mampu apa enggak. Enggak. Oke gitu ntar ya sopir bajai pun bisa bilang enggak mampu ya. Enggak mampu di sini maksudnya orang-orang yang memang sudah beruzur. Seperti orang tua renta atau orang yang hamil dan khawatir akan dirinya atau anaknya. Orang yang menyusui, orang yang masih perempuan yang menyusui, takut atau khawatir anaknya atau dirinya, ya. Atau orang yang berpenyakit yang mana kalau diperpuasa itu bakal menambah runyam penyakitnya. Nah, yang ini berarti tidak mampu dikategorikan. Adapun kalau misalnya masih muda kayak kita, kayak anak, kayak antum ini semua masya Allah wajah-wajah muda. Terus bilang, afwan ustaz, ana gak mampu puasa sambil minum jus. Di depan ustaznya lagi puasa, ustaznya ngiler juga. Masya Allah. Afwan ustaz, ana gak kuat nahan syahwat. Nahan gejolak di dada tentang minuman ini ya ustaz. Gak bisa. Kenapa antum kok gak puasa? Ana gak puasa. Dalilnya apa? Dalilnya di matan Abi Suja. Wa syara itu wujubis siyami arbatu asya. Islam bulugh akal wal qudrati ala saum. Saya enggak qadir, saya enggak mampu puasa, Ustaz. Ya ini yang dosa siapa? Ya dia bukan ustaznya insyaallah ya. Jadi mampu berpuasa ini dilihat dari benar atau tidaknya kemampuan dia. Bukan dari sisi pikiran pribadi ya. Beberapa sopir bus ya misalnya. Saya pernah waktu dulu Ramadan dulu waktu masih belum seusia ini ya dulu pokoknya ya. Itu di supir kuan wisata atau apa gitu. Keneknya kondektur ya. Bulan Ramadan, namanya bulan Ramadan itu karena panas disebut bulan Ramadan. Rata-rata bulan Ramadan panas. Jarang-jarang ada kenangan bulan Ramadan dingin winter gitu terus badai enggak jarang. Karena memang Ramadan khusus tuh bulan-bulan yang panas. Diujinya kita. Kemudian lagi enak-enak kita duduk di belakang, tiba-tiba kondektur ngerokok. Buh, gak ada yang nanya, cuma ngeliatin doang kita-kita, maksudnya para penumpang. Kondektur itu bilang, aduh gak tahan, capek. Berarti maksudnya apa? Gak mampu puasa. Tapi gak mampu puasa, ngerokoknya mampu. Buka puasa pakai rokok. Nah ini berarti apa? Apakah emang mampu atau tidak dia? Mampu. Cuman alasan aja hawa nafsu sebenarnya. Ya begitu. Ya. Taib. Sudah paham berarti? Saya mau tanya berarti ini. Coba antum mas yang dari tadi senyum-senyum. Gak tahu artinya apa itu senyum. Sebutkan syarat wajibnya puasa. Islam. Berakal. Akil balig. Itu akil udah tadi mas. Balik, jangan lihat yang dan mampu berusaha bagus ahsanta. Nanti anda tanya lagi ya. Wa faraidu shaumi arba'atu asya, dan kewajiban puasa ada empat hal. Nah ini juga tadi kalau tadi syarat wajibnya puasa berarti kalau enggak memenuhi syarat enggak wajib buat dia puasa.
Nah, sekarang kewajiban-kewajiban dalam berpuasa ada empat hal. Yang pertama, an-niyah, niat. Harus ada niat. Niatan apa? Niat puasa Ramadan. Kapan niatnya? Di malam hari sebelum subuh. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, man lam yubayyit asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memiliki niat pada malam harinya, qabla al-fajr, sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini pahami baik-baik. Jadi niatannya di malam hari. Ya. Berakhir niat itu harus subuh. Nih, misalnya gini nih. Sekarang hari apa, Pak? Rabu, ya. Sekarang tanggal 29 Sya'ban, ya. Nanti sekitar sore, jelang maghrib atau maghrib, ada sidang isbat. Ya enggak, ru'yatul hilal gitu kan ya? Ternyata kelihatan hilal. Nah, berarti kapan mulai satu Ramadan? Enggak. Nanti maghrib, maghrib itu. Ya besok ya satu Ramadan, betul. Tapi mulainya start satu Ramadan, maghrib itu. Dalam Islam dan juga tradisi Arab, malam dimulai dari azan maghrib, terbenamnya matahari. Kalau kita matahari terbenam masih disebut sore atau petang ya. Nah gitu. Mau disebut malam kurang tega mungkin. Ya, mau disebut malam ketika udah mulai ada sinetron tuh, baru ada malam. Jam 8. Nah itu kan. Nah tengah malam kita, versi kita jam berapa? Jam 12. Tengah malam ya. Pagi versi kita jam berapa? Jam 2 udah pagi kata kita kan. Biasanya jam 2 pagi ya enggak? Ini enggak jelas Indonesia nih. Katanya tengah malam jam 12. Jam 2 dibilang pagi. Ya enggak? Nah, jam 1 dibilang dini hari, berarti awal hari. Berarti di Indonesia hari diawali di jam 12.01 gitu ya. Nah, begitu. Itu enggak di Indonesia. Kita enggak bicara Indonesia sekarang, untuk masalah puasa harus dengan settingan atau pengaturan syariat. Pengaturan syariat, kalau nanti sidang isbat mengatakan ru'yatul hilal, telah terlihat hilal, maka nanti maghrib mulai satu Ramadan, berarti habis isya disunnahkan apa? Tarawih. Berjamaah. Sunnahnya berjamaah. Kalau sendiri ya gak apa-apa sholatnya. Nah, seseorang kapan niatin puasa mulai? Sejak dia tahu tuh malam bahwasanya itu malam satu Ramadan, besok puasa, itu sudah jadi niat puasa Ramadan. Kapan terakhir dia niat? Diwaktukan sampai fajar. Sebelum fajar. Fajar itu kapan? Fajar itu azan subuh. Ya, buat sholat subuh itu namanya fajar. Mulai dari situ. Paham di sini ya, Pak? Malam menurut syariat mulai beduk maghrib dan berakhir sebelum azan isya. Beduk maghrib ini sebenarnya bukan beduknya, tapi azan maghrib. Ya, saya sendiri nggak setuju dengan beduk ya, tapi azan maghrib sampai sebelum azan subuh itu masuk semua malam, namanya lail. Pada malam Ramadan dibolehkan makan minum. Jima dengan pasangan resminya boleh atau tidak? Boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna," maka sekarang silakan kalian bercampur dengan istri-istri kalian pada malam Ramadan. Boleh. Tapi kalau misalnya udah masuk fajar, maka tidak boleh bercampur lagi dengan istri, dalam artian jima. Pelukan boleh enggak? Ayo, Pak. Gimana, boleh enggak? Boleh. Mencium boleh tidak? Boleh selama tidak pakai nafsu. Loh, emang ada cium enggak pakai nafsu? Ada, pakai sayang.
Mungkin enggak? Ya, pokoknya gitulah, pokoknya antum bisa mengkadarkan ya. Saya juga bingung gimana batasannya. Tapi ya boleh. Selama tidak menimbulkan birahi. Gitu. Ya. Ngelus-ngelus kepalanya boleh, boleh. Nah. Ini permasalahan ilmiah ya, permasalahan ilmiah. Bagaimana kalau ternyata dia masih masih udah bilang imsak gitu kan, kira-kira berapa menit sebelum sholat, sebelum azan? 10-an, oke. Ternyata istrinya ketika itu lagi cantik sekali, kemudian dia menjima istrinya. Boleh tidak? Masya Allah, itu paling pertama jawab itu. Kenapa? Hah? Boleh. Ternyata susah juga dijabarkan, ya pokoknya tiba-tiba sedang dalam perjalanan itu ya azan subuh ya. Apa yang dia harus dilakukan? A, ya lanjutkan ya. Lanjutkan dia dosa, tidak sah puasanya kalau sengaja lanjutkan. Tahu ada azan, udah azan, tapi udah azan ini, Allah lanjutin aja, nanggung dikit lah. Maaf, ini dalam artian kemaluan, sudah kemaluan gitu ya. Kalau baru pelukan atau cium ini ya, masih bisa ditolerir. Nah kalau misalnya B, dia lepas, ini wajib, sah atau tidak puasanya? Sah, sah puasanya gitu ya. Ini kasus antum mungkin ketawa sekarang, tapi bisa aja terjadi suatu ketika pada pengantin baru biasanya. Bisa aja ya. Nah, taib itu. Tapi dia harus tahu bahwa saya besok puasa. Gimana kalau misal antum habis ngeliput ya, teman-teman di Trans. Habis ngeliput mancing. Wah, lama safar ke sana kemari baru pulang. Kemari baru pulang jam ya sore lah, asar baru sampai Jakarta, baru sampai di kantor. Kemudian udah gak kuat, mau ke kontrakan atau ke rumah, udahlah tidur aja di kantor. Tanggal 29 Syaban. Tidur, udah selesai sholat asar, tidur jam 5 sore. Saking capeknya gak sadar dia tidur di kantor dan gak ada teman ngebangunin. Baru, dan itu pas sidang isbat kapan? Pas ditentukannya abis maghrib atau abis isya. Dia lagi tidur, gak tahu apa-apa. Kemudian dia bangun pada jam 6 pagi. Bangun pada jam 6 pagi. Loh, bangun jam 6 pagi. Astagfirullahaladzim. Tiga sholat udah terlampaui. Dia sholat kemudian, sholat isya, sholat maghrib, isya, dan subuh. Itu saking seriusnya tidur itu. Nah, bangun udah tiga sholat itu di qadha ya. Kemudian dia setelah sholat dia jalan, oh, kok pada tutup ini warung. Terus dia makan di depan, makan bubur ayam ya. Teman-teman ngeliatin, astagfirullahaladzim, ternyata selama ini kayak gini dia, jenggotan tapi kayak gitu ya. Kira-kira berdosa gak dia? Enggak berdosa karena enggak tahu. Tapi sekarang anggap belum makan. Masih belum makan, belum minum. Kemudian dia bertemu temannya. Ketemu temannya, ngajak temannya, "Eh, makan yuk." "Duh, antum gimana? Satu Ramadan nih ngawur." "Loh, udah Ramadan sekarang. Anu enggak tahu." Nah, enggak tahu kan nih kan? Ya udahlah kalau gitu, ada puasa. Belum makan, belum minum. Pertanyaannya, A, sah puasa dia? B, dia tidak sah puasa? C, yang di atas aneh, yang di bawah aneh tahu. Nah, yang mana yang benar? Sah puasanya? Ayo, siapa yang bilang sah? Ayo, bertanggung jawab. Masya Allah. Kalau udah banyak yang nunjuk, nunjuk banyak ya. Siapa yang bilang gak sah? Wah, antum doang. Akhirnya antum, gak ada yang ikutin antum loh. Bener, antum doang, antum minoritas loh. Karena dia gak niat, kapan? Kapan enggak niatnya? Belum niat dari malamnya. Benar ini benar nih. Iya benar. Jadi tidak sah puasanya karena dia belum niat. Nah, berarti kapan dia puasa nanti? Qadha pada bulan depan atau bulan depannya.
gitu, karena harus ada niat di malam hari. Masya Allah, diajak salaman teman-temannya. Masya Allah, begitu ya, karena nggak ada niat. Betul sekali tadi ya. Gimana kalau dia bangunnya jam 3? Bangunnya jam 3, sholat tahajud, seru banget sholat tahajudnya. Kemudian sampai azan subuh, dia nggak tahu kok itu hari udah setor Ramadan, lewat itu subuh. Baru tahu pas jam 6, pas dia ngajak teman makannya, baru kemudian makan teman makannya. Pas dia mengajak makan temennya, baru kemudian temennya bilang ini satu Ramadan. Taib, ini sah atau tidak dia puasanya? Sah atau tidak dia puasanya? Antum ngerti nggak pertanyaan ana? Capek-capek yang bikin cerita antum nggak tahu. Tidak sah puasanya, kenapa? Karena tidak ada niat sebelumnya. Setiap malam itu dimulai dari beduk maghrib sampai menjelang subuh, itu harus tahu besok saya puasa gitu loh. Itu sudah menjadi niat, enggak perlu pakai niat setelah apa namanya? Setelah tarawih, nawaitu shauma ramadhana, shauma ramadhana. Hadhihi sanati, ya hadhihi sanata, gitu kan? Nawaitu shauma ramadhana, nawaitu ghadin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Lillahi hadhihi sanatillahi ta'ala, gitu ya. Seperti itu. Itu tidak perlu. Ketika dia tahu besok itu hari puasa, maka itu sudah menjadi niatan puasa. Oke, niat itu penting ya. Bolehkah seseorang menjamak niatnya selama sebulan? Rapel. Dengan nantikan sore satu Ramadan, malam satu Ramadan. Oh, saya niatin pokoknya sampai tanggal 29 Ramadan, sampai lebaran itu saya niat puasa Ramadan. Antum nganggukin itu apa maksudnya? Boleh atau ngerti? Boleh. Kan Anda belum nanya. Oh, udah nanya tadi ya? Oh, udah nanya. A, boleh. B, tidak boleh. Boleh. Tidak, yang bilang tidak bisa, Pak. Antum gimana, Pak? Antum gimana? Bilang tidak atau biasanya antum benar? Boleh, kali ini antum salah. Yang benar adalah tidak boleh. Itu yang pendapat yang anda pilih. Ada ulama bilang boleh, cuman anda enggak mau antum bilang boleh ya. Jadi tidak boleh. Melainkan setiap hari antum harus tahu besok puasa. Gitu. Ya, harus gitu. Karena di sini Rasulullah nyuruhnya man lam yubayyit shiyam qabla al-fajr, setiap sebelum fajar, apapun fajar itu. Nah, pertanyaannya nih. Antum tahu besok puasa? Besok puasa. Malamnya ini antum bilang, besok saya puasa insyaallah. Baik, Pak. Karena Ramadan pasti saya puasa. Habis itu tidur. Ya. Tidur, bangun jam 1. Bangun jam 1 ada final Liga Champion. Nah, nonton. Jam berapa? Selesai jam berapa kira-kira? Jam segitulah ya, jam paling begitulah ya. Jam 3:30 kali ya. Habis selesai, antum tidur, ngantuk, terus bangun setelah komat subuh. Wah, sempat sahur nggak tuh? Nggak sempat. Tapi, apakah sah puasa dia? Gimana Pak? Sah? Menurut antum gimana? Menurut antum sah nggak? Nggak antum bener ya, antum ah. Enggak antum. Bagai cemata. Pak siap-siap lu, Pak. Siap, Pak. Masakan siapa itu namanya? Sah. Ah, Masya Allah. Kenapa sah? Karena sudah niat. Nah, tapi kan enggak puas, enggak sahur tadi. Sahur bukan? Enggak, sahur bukan syarat sah, bukan. Sahur bukan kewajiban dalam berpuasa. Tapi sahur itu sunnah, fa innaha barakah. Makanan sahur itu berkah. Jadi kalau enggak sahur, maka dia sah puasanya. Orang sahur pada jam 12 malam. Itu sahur apa bukan atau bukan? Itu bukan sahur, itu makan malam. Nah, kalau misalnya sahur itu sebelum subuh, sepertiga malam terakhir. Itu baru disebut sahur, itu waktu sahur. Ya, gitu. Yang kedua setelah niat, wal imsaku anil akli wasyurb.
menahan diri dari makan dan minum. Makan dan minum ini berarti apa-apa yang berupa makanan yang nyampe ke lambung, atau minuman atau sesuatu yang nyampe ke lambung, ya memang itu biasa dimasukkan manusia ke mulutnya, ke lambungnya. Contoh banyak, kalau kita contohin capek malah. Banyak semua makanan atau minuman. Gimana kalau misalnya air wudhu kita masukin ke dalam tenggorokan, masuk hukumnya apa, sah atau tidak puasanya? Air wudhu loh, bukan air minum. Air wudhu kita hirup. Alhamdulillah. Kan bukan air minum. Itu sama dengan minum namanya. Nah, gimana kalau misalnya istinsyak, istinthar? Aduh, enggak balik lagi habis itu. Nah, terus alhamdulillah, ya kan? Nah, batalkah puasanya? Batal. Kata Rasulullah SAW, balighu fil istinsyak illa anta suma. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, ngirup ketika wudu, kecuali pas lagi puasa. Jangan disungguh-sungguhin, biasa aja, kecil aja gitu. Enggak usah, karena apa, takutnya masuk ke sini kemudian masuk ke tenggorokan dan ke lambung ujung-ujungnya. Bagaimana dengan rokok misalnya? Nah, menurut sebagian dokter, rokok ini ternyata sampai ke lambung. Maka dia membatalkan puasa. Jadi enggak ada alasan, "Ustaz, rokok kan dia asap." Ya. Tetap membatalkan puasa. Jadi enggak, jangan mentang-mentang saya menahan makan dan minum tapi enggak tahan rokok, maka tetap saya ngerokok. Lama-lama sepet juga tuh mulut, karena enggak enak biasa ngerokok pakai kopi. Maka tambahlah kopi. Enggak apa-apa pakai kopi. Kenapa? Karena asalnya saya mau merokok, bukan mau ngopi. Ini cuma selingan doang, maka enggak apa-apa, enggak batal. Ini setan namanya ini. Ya. Nah, gitu. Itu batal juga. Lalu gimana kalau ternyata kita terpaksa menghirup asap itu? Kalau terpaksa, maka ini bukan hukum asli, berarti dia dimaafkan selama memang dia berusaha untuk menghindari. Contoh di angkot atau di public place, kemudian kehirup tuh asap rokok, atau di rumah ada yang ngebangun ya bangunan, tukang bangunan tapi nggak puasa, kemudian kita kehirup tuh asap masuk ke lambung, yang seperti ini dimaafkan karena bukan bermaksud itu. Bagaimana kalau ada orang nabun di siang hari Ramadan? Tahu nabun enggak? Antum tahu nabun kan ya? Antum orang mana sih? Nabun, nabun, nabun. Bakar sampah. Itu bahasa Betawi zaman ya itulah. Ya, zaman old ya. Nah, nabun kan asap tuh. Antum sengaja hirup. Wow. Wah, Allah, Allah, Allahu Akbar. Gimana, puasanya batal enggak? Alhamdulillah, batal. Nah, yang sengaja membatalkan puasa, baik makan atau minum, dalam bahasa Inggris apa namanya, merokok namanya syurbud dukhon. Syurbud dukhon itu minum asap ya. Itu semua itu membatalkan puasa. Walaupun sengaja batalin puasa, tapi tetap setelah itu dia apakah boleh makan normal? Boleh enggak? Tidak boleh. Enggak boleh. Sengaja di batalan puasa. Kayak tadi supir apa kondektur bis, "Aduh, enggak kuat saya, mau buka aja, buka pakai rokok." Habis itu dia sengaja kan, buat boleh enggak dia kemudian makan lagi? Enggak boleh, tetap enggak dibolehin. Tapi dia dapat dosa, dia harus taubat, harus taubat. Dia harus qada nanti, harus qada juga. Begitu. Ya. Berbeda dengan orang yang uzur seperti safar. Safar dalam ketaatan, maka dia boleh berbuka tidak puasa ya, dan dia boleh makan terus-terusan, boleh, karena dalam posisi kondisi rukhsah, kemudahan atau uzur. Juga orang sakit, juga wanita haid. Wanita haid atau nifas enggak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa berarti melanggar perintah Allah untuk tidak berpuasa. Orang perempuan yang haid terus berpuasa itu melakukan kebid'ahan. Enggak boleh, dia harus makan. Ya, jangan, "Aku tetap mau ikut mas sama orang puasa biar dapat pahala." Dapat dosa ya insya Allah itu baru. Dapat pahala enggak ya. Begitu. Baik. Kemudian
Yang ketiga, al-imsak anil jima', menahan diri dari jima'. Pengantin baru makanya kalau bisa jangan nikah di bulan Ramadan. Tapi adik saya mau nikah bulan Ramadan nanti, besok nih. Tapi ya mau gimana lagi, ya mungkin udah gak bisa lagi ditampung ya, harus bulan Ramadan, ya udahlah. Ya karena ada saya sekolah di Madinah, jadi liburannya tuh Ramadan doang sama Syawal, jadi mau nikah segera gitu, ya udahlah. Nah sekarang misalnya pengantin baru nikah bulan Ramadan, di siang hari mereka bersetubuh, berjima dan lupa kalau itu Ramadan. Gimana tuh? Nah, apa hukumnya? Apakah batal puasa mereka? Nah, ayo jawab. A, batal. B, tidak batal. C, wallahu alam. Ayo, mana yang benar? Ayo. Batal? Enggak tahu loh itu, kalau lupa-lupa kalau itu Ramadan, Ramadan. Tidak batal. Hei, siapa yang udah punya pengalaman? Hah? Batal atau tidak? Tidak batal karena lu lupa. Kecuali kalau di tengah-tengah tahu. Ya, jangan bilang, "Oh iya, lagi puasa ya." "Oh iya, Mas. Nanggunglah dikit lagi." Yang seperti ini batal. Ah, kenapa? Karena udah punya niatan memang dan udah melakukan apa? Ya, pelanggaran itu gitu. Tapi jima ini maksud di sini adalah ketika ketemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Adapun baru bercumbu, bersetubuh walaupun itu dilarang, pelukan seterusnya yang bersyahwat, tapi kalau selama tidak keluar air maninya, maksudnya ketika memeluk saja atau mencium saja dengan syahwat, itu enggak boleh. Tapi enggak batal puasanya kecuali kalau keluar air maninya. Kalau yang keluar madhi, batal tidak? Tidak batal. Tapi kalau keluar mani, batal. Walaupun tidak sampai bertemu kemaluan dengan kemaluan. Ini perhatikan ini ya. Ya, begitu. Kemudian wa ta'ammudil qai, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Gimana muntah dengan sengaja? Dengan beragam cara, mungkin dengan siwak, dengan sikat gigi dan seterusnya, diirin terus muntah gitu, sengaja dia muntahin itu. Yang seperti itu dia batal puasanya. Ini gimana nih? Batal, pembatal puasa. Kita lanjutkan. Walladzi yuftiru bihi shaim 'ashratu asya. Yang membatalkan puasa orang berpuasa ada 10 hal. Satu, ma wasala 'amdan ilal jawf. Apa yang yang sampai ke lambung, tadi sudah kita bilang makanan, minuman. Tapi sebagian ulama merinci, yaitu yang dimaksud sampai ke lambung di sini adalah memang makanan atau minuman pada aslinya. Yang bukan mana makanan yang bukan minuman itu tidak masalah. Kalau masuk ke lambung, contoh peluru misalnya. Orang kemakan peluru atau makan peluru masuk sampai ke lambung, sampai bersuara dung gitu. Nah, itu seperti itu. Hah, batal enggak puasanya? Pak, jangan tidur, Pak. Nanti batal kajiannya, ya. Batal enggak puasanya? Tidak bagi sebagian ulama. Kenapa? Karena itu tidak mengenyangkan. Bukan makanan. Yang mengenyangkan adalah makanan. Coba aja antum makan beling coba. Mengenyangkan enggak? Insyaallah enggak kenyang. Operasi besok, ya. Gitu. Dua, apa yang masuk melalui kepala? Tetes ini. Apa namanya? Tetes kuping, kan ada orang sakit kupingnya atau apa? Dianjurkan oleh dokter tetes kuping. Ada obat tetes kuping itu. Ini bisa masuk dari kepala ke kerongkongan kata para ulama. Juga istinsak ini. Gitu. Kumur-kumur istinsak enggak dibalik-balikin, ditelan. Nah, juga kumur-kumur, nah ini lebih-lebih lagi. Apalagi kumur-kumurnya pakai selang lagi. Oh, gitu. Nah, ini baru kumur-kumur nih, ya. Nah, itu semua masuk sini, maka dia apa? Batal tuh puasa. Bagaimana kau insto? Bukan Instagram ya, insto, ya. Insto, tetes mata. Ya, udah enggak ada tuh benda sekarang, jarang orang ya. Insto masuk sini kan? Cek gitu kan?
Taib, itu ada seger dikit kan ya, ada sesuatu gitu kan. Nah yang seperti ini, apakah dia membatalkan puasa? Yuk, batal puasa enggak? Tidak, karena yang di sini ternyata tidak sampai ke dalam dalam leher dan kerongkongan dan seterusnya, enggak batal puasanya. Gimana kalau misalkan ada tuh obat, ya, yang kalau misalnya dimasukin ke mata, itu mata langsung ini. Apa ya, pernah anak pakai langsung keluar merah-merah itu. Apa namanya? Bukan betadin. Serem kok betadin jadinya, hancur itu mata. Enggak. Oh gitulah ya. Pernah saya pakai itu, katanya untuk menjernihkan pandangan gitu. Satu tetes aja, tek gitu, satu sini. Wah, usah itu, wah, perih gitu. Kemudian nangis dia, keluar kotoran-kotoran, keluar merah-merah ya. Dan seterusnya. Taib, itu batal enggak puasanya dia? Hah? Tidak batal. Gimana kalau gurah? Gurah itu masukinnya kemana gurah tuh? Genok lewat? Lewat hidung kan? Ada sesuatu yang masuk enggak lewat tenggorokan? Ah, masuk. Berarti batal enggak puasanya? Batal. Walaupun dia enggak niat minum, tapi ketika udah ada sesuatu yang bisa buat dia minum dan itu memang bisa menjadi minuman, maka dan lebih-lebih kemudian yang keluar apa? Banyak hal keluar tuh ya, apa ingusnya, ininya dan seterusnya. Taib. Kemudian yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain. Apa yang masuk dengan injeksi melalui kemaluan atau dubur? Kalau misalnya ada ya seperti itu, maka itu menjadi pembatal puasa. Adapun kalau misalnya suntik, suntik itu batalan puasa enggak? Suntik itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana kok tentang apa infus ya, infus. Infus itu membatalkan puasa atau tidak? Di sini kita lihat ilat pembatalan puasa. Ilatnya adalah sampai atau tidak ke lambung. Itu dia. Infus, hasil dari infus itu sampai enggak ke lambung. Coba antum gimana? Antum tahu enggak antum? Hah? Sampai enggak dia menjadi gizi untuk lambung atau untuk tubuh saja keumumannya? Ya? Iya, tapi dia ada pengaruh enggak ke lambung? Kalau dokter bilang ada pengaruh ke lambung, maka ini sama seperti makan hukumnya. Kalau ternyata itu untuk keumuman tubuh dan tidak sampai ke lambung, maka wallahu alam ini tidak berarti tidak disebut makan. Disebut batal wudu, ya. Kemudian yang keempat, wal qai'u 'amdan, muntah sengaja, udah tadi. Yang kelima, al wad'u 'amdan fil farj, menyetubui dengan sengaja di kemaluan. Berarti kalau enggak sengaja atau apa mungkin itu kayak gitu. Maksudnya kalau lupa ya. Kalau menyetubuhi jima kemaluan bertemu dengan kemaluan karena lupa ini Ramadan itu tetap dilakukan, maka yang seperti itu tidak batal. Tadi kita bilang kayak gitu. Tapi kalau sengaja tahu ini Ramadan, pi. Ayo pi lah. Ayo Ramadan tapi ini gimana nih? Sekali-kali lah pi. Sekali-kali besok minta lagi gitu kan. Sekali-kali enggak apa-apa. Yang seperti ini kalau udah niatan dan azam itu bisa langsung batal itu puasa. Bisa-bisa batal karena memang udah niatan betul-betul bergerak untuk membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian berikutnya ada yang keenam, wal inzalu an mubasyaratin, keluarnya mani karena bersetubuh. Keluarnya mani karena bersetubuh walaupun belum sampai terkena kemaluan dengan kemaluan, baru mencium keluar wani langsung. Nah yang seperti ini langsung batal puasanya kalau ada orang seperti itu ya. Atau yang sengaja beristimna, onani, masturbasi yang seperti itu, kalau sampai keluar air maninya, jumhur ulama mengatakan batal puasanya. Wal haid, batal puasanya. Kapan haidnya? Pas lagi siang tengah hari Ramadan. Kalau haidnya pas sebelum azan subuh keluar itu darah, maka yang seperti itu bukan disebut batal, tapi memang tidak boleh berpuasa hari itu. Wan nifas dan juga nifas, wal junun, gila ya. Jadi pas lagi naik kereta siang-siang mau berangkat kerja, kemudian kebentur kereta rem mendadak, kebentur kepala orang, yang satu gila, yang satu tambah pinter, nah, misalnya
Yang gila ini kemudian apa? Gila enggak sadar dia. Enggak ingat apa-apa. Karena memori tertukar mungkin sama yang satunya lagi. Enggak ingat apa-apa dia. Kamu siapa gitu kan? Ah, yang seperti ini masuk termasuk gila. Batal puasa dia. Waridah dan murtad. Kalau orang murtad ya menyatakan diri, murtad ini maksudnya menyatakan diri keluar dari Islam, maka batal itu puasa. Baik, itu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Ya Mas Agus, Wahyu, insyaallah kita lanjut pada waktu mendatang. Coba ada yang mau bertanya atau tidak? Hah? Ntar dulu ya. WhatsAppan dulu. Ah, ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak ada speaker, Pak. Dipakai, Pak. Biar. Iya, iya. Itu kan kalau kita makan sahur kan disunahkan untuk menghentikan waktu mendekati azan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kapan sih Ustaz sebenarnya kita benar-benar harus berhenti makan? Apakah ketika kita pertama kali mendengar azan berbunyi, atau misalkan kita boleh misalkan ketika pas di tengah azan misalkan kita baru selesai makan terus mau cepat minum, kita minum dulu terus di tengah-tengah azan kita berhenti? Atau boleh kita sampai tidak mendengar azan sama sekali? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis itu, seseorang kalau masih ada makanan di mulutnya atau di tangannya dan dia mendengar azan, dia habiskan itu makanan di tangannya atau di mulutnya, gitu. Tapi kalau makanan itu ada di mejanya, ada di lemari, ya, itu nggak boleh. Gimana kalau dia dengar azan masih ada mulutnya di masih banyak makanan? Masih azan nih, wah serat nih, minum dulu ah. Enggak. Nah gitu, lebih baik dia lebih dekat kepada fajar, maka itu lebih baik. Cuma kalau memang dia memikirkan ini, sebelum fajar saya harus siap-siap buat sholat subuh, maka boleh dia stop 10 menit sebelum fajar, 5 menit sebelum azan, boleh. Cuma melazimkan itu enggak boleh. Melazimkan 10 menit harus imsak, enggak benar itu. Sebagaimana di tradisi kita, enggak benar. Ya, hal seperti itu tidak ada contohnya. Kalau melazimkan, mengharuskan tiap hari kayak gitu harus formatnya 10 atau 15 menit sebelum azan ada imsak gitu. Jangan makan, enggak boleh makan. Enggak. Yang kemudian lahir kemudian keyakinan bagi banyak orang, kalau ada anggota keluarganya makan habis itu dilarang, udah imsak. Belum imsak. Imsak itu artinya apa? Puasa as-saum maknanya adalah imsak. Imsak itu baru mulai apa? Pas azan subuh. Itu baru mulai imsak karena imsaknya menahan. Itu baru puasa. Jadi sebelum azan subuh maka dia boleh makan, boleh minum. Kalau ternyata belum azan subuh nih baru dengar. Ah. Gitu doang. Itu udah masuk azan subuh belum? Belum. Atau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, itu udah azan sebelum? Belum. Itu sebelum khutbah Jumat biasanya itu, ya. Nah, kayak gitu. Belum. Ketika dia imam muazin azan baru itu mulai, dia enggak boleh makan, enggak boleh minum kecuali yang masih ada di mulutnya atau di tangannya. Udah gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Pak tadi? Udah cukup insya Allah? Udah cukup ya, udah terjawab ya insya Allah ya. Ayo. Ada lagi? Iya silakan. Boleh ditelan, boleh. Udah. Ayo lanjut yang lain. Tadi. Ya. Antum.
Kasihan banget antum darinya bolak-balik ngasih itu kan kasihan. Besok-besok satu-satu speaker ya besok. Kalau misalnya ada di HP sama di toko juga di apa? Desa. Enggak, harus dia harus di masjid, harus di masjid. Enggak boleh mengandalkan HP untuk itu. Ya. Enggak boleh mengandalkan HP. Ya harus nungguin. Nunggu apa yang di masjid? Ya. Kalau dia enggak dari misalnya kita dari staffer atau dari mobil itu patokannya HP juga. Enggak, apa yang ada di situ? Apa yang dia dengar di situ? Berarti kalau belum mendengar enggak boleh makan. Enggak boleh. Iya. Sama tadi bisa kalau kecuali kalau di hutan. Ya di hutan. Kecuali kalau di hutan enggak ada yang azan gitu. Ini kan antum di safar di dalam bis mungkin ya? Mungkin kalau hanya pulang itu bisa jadi gitu. Kecuali kalau di atas pesawat ya, antum kalau dengar azan dari luar nah itu baru bingung antum. Nah, di sini bis. Bis kan? Ya udah antum dengar aja. Atau kabar dari orang-orang dari supir atau dari kondektur, Pak, apa Pak udah azan belum Pak? Dengerin Pak gitu. Saya pikir mereka juga tahu kok itu puasa Ramadan. Ya, jadi jangan pakai HP. Kalau di TV itu gimana Ustaz? Soalnya kalau di YouTube, apa? Itu di TV dulu Pak. Enggak, TV enggak. Okay. Di ini, di apa namanya? Orang sekitar situ, TV enggak bisa diantelin. Orang sekitar itu buka dulu baru dia azan. Enggak Pak, bukanya yang muazin buka cukup minum berapa doang gitu langsung azan, silakan. Beliaunya lama. Antum lama. Ini ngajak debat ya. Iya, tahu. Enggak. Tetap di daerah situ. Enggak bisa andelin elektronik karena apa? Itu kadang-kadang enggak bisa disebut valid. Kadang-kadang kalau misalnya antum nganan TV, antum di Bondowoso, sementara TV itu memang mengikuti Jakarta. Misalnya. Bisa salah, kecuali kok TV Bondowoso mungkin, tapi itu pun enggak bisa mesti 100% valid, enggak tahu kita. Tapi pokoknya yang ada di area itu, ijtihad orang-orang situ kalau udah masuk itu waktu itu udah kholas. Daerah situ aja. Adapun urusan mereka agak lama, sedikit lama apa namanya minumnya, ya cicipin dulu, kemudian tahu bacem dicuci dan seterusnya, tempe bacem dan seterusnya. Itu urusan mereka kalau bisa muazinnya ya berperasaan lah. Ya, namanya muazin ya itu dikit dulu minumnya. Habis itu azan jangan panjang-panjang, singkat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syadallah ilahi lallah, syadallah rasulullah. Itu terlalu pendek ya. Yang apa jangan dikit, gitu baru. Masjid mana aja? Selama antum mendengar di daerah itu, karena hukumnya azan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu cukup, yang lain gak usah, gak apa-apa. Azan itu fardu kifayah sebenarnya. Misalnya tadi kita sholat nggak pakai azan, udah ada azan tuh syekh yang di sana itu azan, udah cukup yang di sana azan, di sini nggak azan nggak apa-apa. Yang penting daerah itu sudah ada lafal azan itu dikumandangkan, udah cukup, gitu mas ya? Sama tadi yang niat rompak di puasa Ramadan itu nggak boleh dilanjutin, maksudnya kalau yang sunat kan itu ketika dia ingat maka dia niatkan pada saat itu juga. Apa ini? Yang tadi yang lupa ketika udah masuk Ramadan. Lupa? Itu udah masuk Ramadan? Di kondoni bulan berikutnya. Yang kasus apa ini? Kasus apa ini? Yang tadi Ustaz cerita bahwa kalau dia ada seorang terus dia lupa bahwa itu satu Ramadan dan dia gak niat puasa, tapi tahu ketika bahwa pagi harinya bahwa itu bulan puasa gitu. Nah itu puasanya tidak sah. Kalau memang begitu ya Ustaz. Iya, memang tidak bisa dipuasa dia. Jadi dalam tentang lupa itu enggak berlaku. Dia bukan lupa. Dia bukan lupa. Dia tidur. Tidur itu beda dengan lupa. Ya. Tidur memang enggak tahu kalau itu Ramadan. Dan dia kan baru bangun tidur pas pagi. Itu yang kasus itu bukan atau salah anak? Hah? Yang kasus baru bangun tidur jam pagi itu ya, itu betul tidak? Dia tidur sejak kemarin sore. Itu sepanjang malam dia tahu nggak kalau misalnya itu Ramadan? Nggak tahu. Dia niatin nggak? Nggak ada niat sama sekali. Maka dia tidak berpuasa saat itu. Maksudnya tidak sah puasa dia karena memang Ramadan ini khusus. Dia harus ada niatan di malam sebelumnya, di malamnya gitu. Iya.
Adapun kalau dia tidur jam 7, jam setengah 7 dia tahu besok Ramadan puasa, maka itu sudah masuk niat. Kalau tadi kan kasusnya memang agak ekstrim, dari sore kemarin baru paginya dia bangun begitu, maka nggak ada puasa buat dia. Ada lagi? Oh iya, cukup. Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Gak ada ibu-ibu? Ayo bu, itu ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu silakan ibu. Bu. Hah? Enggak, bentar-bentar pakai itu aja. Saya nggak dengar. Waalaikumsalam. Waktu ada itu kan baru bangun. Nah, terus saya dulu minum dulu gitu. Enggak. Kan cuma minum itu boleh. Enggak boleh. Pak, minum enggak waktu itu? Ayo. Minum enggak? Iya, dulu minum. Oh, enggak boleh itu. Enggak sah itu berarti puasanya. Ayo gimana, ayo. Ah. Tanggung jawab itu ibunya tuh. Ibu kalau bisa kodok ya bu ya, itu yang kayak gitu ya. Untuk amannya tolong kodok kalau bisa. Kodok untuk amannya satu puasa itu yang pernah kayak gitu. Itu setiap hari kayak gitu atau sekali-kali itu? Ya sekali itu tolong dikodok aja. Karena itu di dalam waktu puasa minumnya. Enggak boleh. Iya kenapa? Karena minuman itu ada di mana? Bukan di tangannya kan? Iya itu ngambil dari kulkas, itu puasa apa enggak sih itu orang kalau kayak gitu? Enggak puasa itu, ya enggak benar ya, begitu. Udah khalas, ikhwan ada lagi, cukup insyaallah. 121 cukup, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu pada bisa bulan depan mungkin ada, masih bisa. Oke, insyaallah ta'ala. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Jazakumullah khairul jaza. Jika ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.